Hai guys, assalamualaikum. Selamat malam. Malam ni nak kongsi sikit dengan korang. Aku pun nak cuba. Tengah-tengah tak ada buat apa ni, tiba-tiba ilham sampai. Aku nak restore benda ni. Apa? Lampung ni. Okey. Lampung ni sebenarnya dia ada getah ni. Tu getah tu. Dan ada yang lain tak ada getah. Okey. Okey. Biasa pelampung ni yang ada getah ni, getah dia cepat pecah kan. Kalau beli tu sekali dua turun, lepas tu getah tu akan pecah, atau lagi satu bila ikan tu apa? Menggelupur lah bahasanya. Menggelupur kan pelampung ni akan terbang. Dah, kena cukai. Kena cukai pelampung. Ingat soft rock je kena cukai, pelampung pun kena cukai tu. Okey. Sebelum ni aku pakai pelampung ni, macam berat pula sebab kita pakai teleskop tu, macam tak sesuai pakai yang berat kan. Tu aku nak tukar pelampung ni, tapi getahnya tak ada. Okey. Tiba-tiba sampai leham aku, aku nak DIY sikit pelampung ni. Jom. Aku pun tak tahulah, tiba-tiba ilham tu datang, jadi ke tak jadi. Jomlah kita tengok. Okay guys, ni barang-barang yang aku pakai. Gam, layar, pin, benang. Benang tu pulang lah, benang warna apa tu. Ini pelampung yang kita nak DIY tu. Ok, jom kita mulakan. Ok, kita tunggu. Banyak ni. Yang tu ni satu. Ni getah tu, dia mudah pecah kan getah ni. Bila dah banyak kali pakai, nanti getah ni keras. Jadi aku tinggal satu je yang boleh pakai. Yang lagi ni, tiga. Tak ada getah. Ni, yang tinggal. Pun ada getah. Pun tak ada getah juga. Okey. Ni kita letak tu dulu. Pakai satu. Buat contoh. Ni ambil pin ni. Tu. Ini kita pakai dia punya bontot. Ni potong. Ini yang tajam ni pun kita buang, bahaya. Ini kita potong sampai habis tu. Ini potong di sini. Ini tidak pakai. Okey, di sini. Ini simpan ni. Okay. Ini
yang lebih. Okay guys, gampunah kering. Ini tadi sementara tunggu benih kering, aku buat yang kecil juga. Inilah hasilnya. Dalam sini kena tak boleh pakai pada membuang, boleh buat di sini dan tentu boleh pakai banyak kali dan selamat. Inilah hasilnya. Okay guys, macam itulah hasilnya. Semoga bermanfaat lah video ni, insyaAllah nanti kita try. Okey ke tak okey? Okeylah guys. Terima kasih yang menonton. Aku pun cuba try je. Tiba-tiba idea tu sampai pada membazir. Jadi aku DIY semula. Dan tak ada nak beli. Nak beli selalu. Yang mana main puyu tu tahulah kot pelampung tu. Okey. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Okey, bye. Assalamualaikum.